Al-akhir, poin yang ke-10 diantara 10 pembatal keislaman adalah al-i'radu an dinillah, berpaling dari agama Allah. Ya, berpaling dari agama Allah. Ini adalah agama Allah di depannya. Kemudian dia berpaling dan tidak mau melihat agama Allah. Apa maksudnya? Diperinci oleh beliau, di antara bentuk berpalingnya dia, la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Dia tidak mau mempelajari agama Allah tersebut. Belas tidak mau mempelajari agama Allah, wa la ya'malu bihi, dan dia tidak mau mengamalkan isinya. Ya, nol, tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam agama Allah. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau dia benar-benar memahami apa yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat tadi, dan dia sungguh-sungguh di dalam mengucapkannya, maka ini akan menuntut dia untuk berilmu dan juga beramal. Orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Kalau dia memang memahami kalimat ini, maka dia akan berpikir, oh, kalau memang benar kalimat ini, berarti saya harus tahu apa jenis-jenis ibadah. Karena di sini ada janji untuk tidak beribadah dan menyerahkan ibadah kecuali kepada Allah saja. Maka dia harus mempelajari dengan kalimat ini, harus mempelajari apa jenis-jenis ibadah. Supaya apa? Supaya dia serahkan ibadah-ibadah tadi kepada Allah saja. Dan jangan sampai dia serahkan itu kepada selain Allah. Itu kalau dia memahami maknanya dan sungguh-sungguh ingin melaksanakan isinya, akan membawa dia untuk mempelajari tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan akan membawa dia untuk mempelajari tentang siapa Allah. Karena disebutkan tidak berhak untuk disembah kecuali Allah, tidak berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Maka dia harus mengenal Allah, siapakah Allah, sehingga saya menyerahkan ibadah ini hanya kepada-Nya. Dia mempelajari tentang ma'rifatullah. Dialah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Berusaha untuk mengenal nama dan juga sifatnya. Kemudian, ketika dia mengucapkan kalimat syahadat ini, dan dia tahu bahwasanya dia harus mengenal berbagai ibadah. Dan Allah tidak mengajarkan berbagai jenis ibadah tadi langsung kepada dirinya, tapi melalui seorang utusan dan juga seorang perantara. Maka dia harus berpikir dan bertanya-tanya, ya, dan berusaha untuk mengenal siapa utusan yang diutus oleh Allah. Siapa yang diutus oleh Allah? Mengenal beliau, mengenal namanya, mengenal tugasnya. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan, orang yang benar-benar mengucapkan kalimat syahadat ini dengan kesungguhan dan dengan ikhlas, mengharuskan dia dan membawa dia untuk belajar. Dari belajar itulah, maka dia berniat untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Setelah dia mengenal macam-macam ibadah dan dia tahu, maka dia berusaha semaksimal mungkin beristihad untuk konsekuen dengan kalimat ini, menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah dalam berbagai keadaan. Baik dia dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, atau dalam keadaan senang, tidak akan dia serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Ini adalah niat orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Sekali lagi,
kalau dia memahami maknanya dan ikhlas di dalam mengucapkan dua kalimat tadi, akan membawa dia untuk belajar, akan membawa dia untuk beramal. Nah, kalau ada seseorang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, setelahnya nol, cuek dengan agamanya, tidak mau belajar tentang agama Islam, nggak mau belajar tentang apa jenis-jenis ibadah yang diwajibkan kepadanya, nggak mau belajar sholat, nggak mau belajar wudhu, tidak mau bertanya tentang ibadah puasa, la yata'allamuhu, dia tidak mau mempelajari agama Islam, apalagi mau mengamalkan. Belajar saja dan niat untuk menimba ilmu, mengetahui lebih dalam tentang Islam, dia tidak mau, apalagi untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Maka orang yang demikian keadaannya, ya, itu bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Dalilnya apa? Seperti yang disebutkan di sini. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada 'anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan tentang ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling? Mendengar tentang Islam, mendengar tentang kajian-kajian Islam, dan dia lalai dengan urusannya, tidak mau mempelajari agama Islam, tidak mau mengamalkan Islam, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusannya, sama sekali tidak mau mempelajari agama Islam dan tidak mau mengamalkan isinya. Maka ini Allah mensifati siapa yang lebih zalim daripada orang yang seperti ini, menunjukkan tentang kekufurannya. Sesungguhnya inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan menyiksa orang-orang yang mujrimin. Ini Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wallazi nakafaru amma undiru mu'ridun. Sesungguhnya dan orang-orang yang kafir, maka mereka berpaling dari apa-apa yang mereka diperingatkan darinya. Ya. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan sesungguhnya atau dan orang-orang kafir, mereka berpaling dari peringatan yang sampai kepada mereka. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang sampai kepada mereka. Menunjukkan bahwasanya i'rad, berpaling dari agama Allah, ini termasuk sifat orang-orang yang kafir. Termasuk sifat orang-orang yang kafir. Ada sebagian orang ketika dia diajak untuk baik, diajak untuk belajar, mengatakan anak gak mau belajar, nanti kalau anak tahu jadinya ini gak boleh, itu gak boleh. Ya. Jadi sempit hidupnya. Ada gak yang mengatakan demikian? Tapi menganggap bahwasanya kalau dia tidak mengetahui, kemudian dia melakukan apa yang dia inginkan, maka dia dimaafkan. Jadi rumus dia, ya, kalau anak nggak tahu, maka anak dimaafkan. Makanya anak nggak belajar. Tapi kalau anak belajar, tahu, kemudian anak melanggar, baru anak kena dosa dan nanti disiksa. Sehingga dia lebih memilih untuk tidak belajar. Kita katakan ketidaktahuan dia, kejahilan dia, kalau sebabnya adalah karena memang tidak mau belajar, maka kebodohan ini bukan merupakan udzur bagi seseorang. Jangan mengira seluruh kebodohan itu merupakan udzur.
Dilihat dari sebabnya. Kalau kebodohan sebabnya adalah karena memang tidak mau belajar, seperti orang ini tadi, maka kebodohan dia itu bukan merupakan uzur. Bukan merupakan uzur. Karena sebabnya dia memang tidak mau belajar. Tapi kalau ketidaktahuan dia dan kebodohan dia sudah berusaha mengikuti kajian, ya, belajar, mengikuti daurah, mendatangi majelis ilmu, kemudian ada beberapa perkara yang dia tidak tahu karena tidak setiap kajian dia datang ada sesuatu yang rumit darinya, kemudian dia melakukan kesalahan. Setelah ada usaha untuk tahu, tapi pada permasalahan tersebut dia tidak mengetahuinya. Maka dalam keadaan demikian, uzur bagi dia. Dimaafkan karena kebodohannya, karena dia sudah berusaha. Sudah berusaha, kemudian ternyata tidak tahu. Maka ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami kalau kami lupa. Lupa maksudnya adalah sudah tahu tapi lupa. Au akhtana, atau kami dalam keadaan bersalah, yaitu memang dalam keadaan tidak tahu. Sudah tahu tapi lupa, minta dimaafkan kepada Allah. Tidak tahu karena memang sudah berusaha, juga minta dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza li an ummatil khata wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku, bagi umatku, sesuatu yang terjadi karena ketidaktahuan atau kelupaan, yaitu sudah tahu tapi dia lupa. Wa mastukrihu alaihi, atau dia dipaksa untuk melakukannya. Maka Allah memaafkan yang demikian. Baik, berarti ini merupakan poin yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, yaitu orang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya. Jadi jalan keluarnya adalah harus, ya, kita mengilmui apa yang wajib kita pelajari. Ya, seperti misalnya tentang masalah akidah, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama Islam, itu sesuatu yang wajib kita pelajari. Ya, ilmu tentang bagaimana tata cara melakukan sholat dan melakukan taharah yang merupakan syarat sahnya sholat, maka ini perkara yang wajib dipelajari oleh seseorang. Kita harus mempelajarinya dan mengamalkannya. Qala Muhammad rahimahullah taala, wala farqa fi jami'i hadhihi nawaqid baina hadhihi wal jaddi wal qaidi ila al mukram wa kulluha min a'dami ma yakunu khataran wa abdal ma yakunu wuqu'an wa yanbaghi lil muslimi ayyah daraha wa yaqafa minha ala nafsihi. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, artinya, dan tidak ada perbedaan dalam pembahasan kebatar ini antara orang yang bergurau, orang yang serius, dan orang yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Dan seluruh pembatal tersebut termasuk perkara yang paling besar bahayanya, dan termasuk perkara yang paling sering terjadi, maka hendaknya seorang muslim mewaspadainya dan khawatir apabila itu menimpa atas dirinya. Kita berlindung kepada Allah dari memperoleh murkanya dan dari pedihnya siksanya. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad, atas keluarganya dan atas para sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, menutup kitab ini dengan sebuah khatimah,
dan mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidi baina al-hazili wal-jaddi wal-qaifi illa al-muqarrab. Tidak ada bedanya, kata beliau. Tidak ada bedanya di dalam seluruh pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas. Antara orang yang bersenda gurau, bercanda di dalam mengucapkan atau melakukan pembatal-pembatal keislaman atau salah satu di antara pembatal keislaman di atas. Dan orang yang serius, sungguh-sungguh di dalam mengucapkan ucapan tersebut, dan orang yang dalam keadaan takut, kecuali orang yang dalam keadaan terpaksa. Di dalam paragraf ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan salah satu di antara pembatal keislaman tadi dalam keadaan sendang gurau dan canda, maka itu jatuh dan dengannya dia keluar dari agama Islam. Dalilnya adalah apa yang telah berlalu yang dilakukan oleh seorang munafik tadi, yang dia mengatakan ma ra'aitu mithla qura'ina haula arghaba butuna wa aqlaba alsinatan wa ajbana 'inda liqa. Kemudian dia mengatakan innama kunna naqulu wa nal'ab, kami hanya guyon saja, kami hanya main-main saja. Tapi dikatakan kepadanya dan tidak diterima ucapan tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastanzi'un, apakah dengan Allah, ayatnya dan juga rasulnya engkau bergurau, engkau mengolok-olok? Dan Allah mengatakan la ta'tadiru, jangan kalian meminta uzur, jangan kalian meminta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Menunjukkan bahwasanya gurau, bercanda tidak bermanfaat di dalam masalah ini. Jangan mengatakan saya cuma bercanda. Ini perkara yang besar. Tidak mungkin seorang muslim bercanda dengan candaan yang sangat khabith seperti ini. Tidak mungkin dia bercanda dengan mengolok-olok Allah dan juga Rasul. Baik, kalau yang bercanda saja kena dan jatuh di dalam kekufuran, apalagi orang yang serius, waljadi, dan orang yang serius. Memang dia menginginkan untuk mengolok-olok, memang dia menginginkan untuk melakukan kekufuran tersebut, serius memang, maka jelas dia telah keluar dari agama Islam. Wal khaif, dan orang yang takut. Siapa yang dimaksud orang yang takut di sini? Orang yang mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur hanya alasannya adalah takut dengan orang-orang kafir, takut dengan orang-orang musyrik. Padahal orang musyrik tadi dan orang-orang kafir yang dia takuti tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mengancam dengan pisau atau mengancam akan membunuh. Tapi orang ini sudah takut duluan. Ya, melihat di sana atau di sekitarnya rata-rata adalah orang kafir misalnya. Kemudian timbul di dalam hatinya rasa takut. Syaitan yang ya menjadikan dia takut terhadap wali-wali syaitan. Tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, kemudian dia karena rasa takutnya tadi mengatakan oh iya. Ya, agama kalian sebenarnya sama dengan agama kita yaitu baik. Ya, maka ini yang demikian, meskipun dia alasannya adalah saya takut, maka ini bukan alasan dan ini tidak menjadi udzur. Dia tetap terkena kekufuran tadi, terjerumus ke dalam satu di antara yang membatalkan keislaman. Karena takut seperti ini bukan alasan. Kalau tidak sampai kepada
ancaman dengan pembunuhan. Ya, tidak sampai kepada ancaman dengan pembunuhan. Makanya beliau mengatakan setelahnya, illa al-mughraq, kecuali orang yang memang dipaksa, takut yang disebabkan karena dia dipaksa, maka ini dikecualikan. Berarti orang yang takut ada dua. Ada orang yang takut dan tidak ada di sana pemaksaan. Ada enggak orang Islam takut dengan orang kafir tanpa ada pemaksaan? Ada. Kemudian dia mengucapkan ucapan yang kufur, melakukan perbuatan yang kufur, padahal tidak ada paksaan dari orang-orang kafir. Dia ikut ke gereja, dia ikut ke pura, padahal tidak ada ancaman dari mereka. Cuma ada rasa takut di dalam hatinya. Maka ini keluar dari agama Islam. Hanya sekedar takut bukan alasan. Tapi kalau rasa takut tadi diiringi dengan apa? Dengan paksaan. Memang ada paksaan dari orang kafir. Diancam, dibunuh. Ayo, celah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak mencelanya, maka akan kami lempar di atas jurang. Ya, atau dilempar di kobaran api. Dan di depannya sudah ada api yang menyala-nyala. Atau dia sudah melihat teman-temannya yang sudah dimasukkan sebelumnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia mendapatkan udzur untuk mengucapkan ucapan kekufuran. Makanya disebutkan illa mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Allah SWT mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Allah mengatakan di dalam surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa. Kecuali orang yang dipaksa, yaitu dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan yang kufur. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanan. Ucapannya mengucapkan ucapan yang kufur, atau dia melakukan perbuatan yang kufur, tapi kalau dilihat hatinya, hatinya masih sempurna, masih beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat, benci dengan kesyirikan, tapi terpaksa lisannya berucap, terpaksa anggota badannya melakukan, karena pedang sudah menempel di lehernya. Maka yang demikian tidak memudarat. Ini adalah termasuk udzur. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tajawaza an ummatil khata' wal nisyana wa mastukrihu anhu. Di antara yang dimaafkan oleh Allah adalah apa yang dilakukan karena dipaksa. Ayat ini turun ketika Ammar bin Yasir dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk mencela Nabi SAW. Setelah beliau melihat dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana terbunuh bapaknya, bagaimana terbunuh ibunya, giliran Ammar bin Yasir yang diancam, dan kalau dia tidak mencela Rasulullah SAW akan dilakukan kepadanya seperti yang dilakukan kepada bapak dan juga ibunya. Maka akhirnya dengan terpaksa beliau mencela Rasulullah SAW. Keluar dari lisan beliau celaan kepada Rasulullah SAW. Setelah itu dia dilepaskan. Datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis, menceritakan kepada beliau apa yang terjadi. Dipaksa, kemudian akhirnya beliau mengucapkan. Maka Nabi SAW bertanya kepada Ammar, kaifa wajadta qalban, bagaimana engkau menemukan hatimu saat itu ketika engkau mengucapkan ucapan yang kufur tadi, yaitu mencela Rasulullah SAW, bagaimana keadaan hatimu saat itu?
Beliau mengatakan mutmainnan bil iman. Hatiku saat itu dalam keadaan tenang dengan keimanan. Tidak bergoyang, tidak berganti dengan kekufuran, tapi aku masih merasa tenang dengan keimanan. Masih beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan hari akhir. Berarti dipaksa lisannya untuk mengucapkan ucapan yang kufur, tapi hatinya tetap di atas keimanan. Mereka tidak bisa memaksa apa yang ada di dalam hati manusia. Maka apa kata Nabi SAW? Fa'in adu fa'un. Kalau mereka kembali lagi memaksamu nanti, engkau ditangkap kembali, kemudian memaksamu kembali untuk mengucapkan celaan kepada Rasulullah SAW dan dipaksa kembali akan dibunuh, fa'udah, maka ucapkan seperti yang engkau ucapkan tadi. Maksudnya, kalau terjadi pemaksaan lagi, datang kembali keadaan dalam keadaan dipaksa, maka boleh bagi seseorang untuk mengulang ucapan tadi. Dan dia mendapatkan ulang. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mukrah, orang yang terpaksa, maka dia mendapatkan udhur dengan syarat hatinya dalam keadaan ya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Baik, tahu bedanya antara takut dengan dipaksa ya? Ya. Tidak semua orang yang takut dalam keadaan dipaksa. Tapi orang yang dipaksa dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan takut. Kemudian beliau mengatakan wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa akthari ma yakunu wuqu'an. Dan semuanya yaitu apa yang disebutkan di atas adalah termasuk yang paling besar bahayanya. Dan dia adalah yang paling banyak terjadi. Sehingga disebutkan oleh beliau di sini ya, dan sudah kita sebutkan bahwasanya beliau berusaha menulis sesuatu yang memang penting bagi manusia. Ya, ditulis oleh beliau secara ringkas 400 ya, pembatal keislaman yang disebutkan hanya 10 dan dipilih yang paling berbahaya dan memang banyak terjadi di antara manusia. Oleh karena itu kata beliau fayambali lil muslimi an yahdharaha wa yaqafa minha ala nafsihi. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk mewaspadai 10 perkara ini dan takut apabila 10 perkara tadi menimpa dirinya. Ini adalah maksud kita mengetahui 10 perkara tadi supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih berhati-hati. Dan jangan sampai ya satu di antara 10 perkara tadi atau lebih menimpa pada dirinya. Karena sudah banyak yang terfitnah. Sudah banyak yang terkena satu di antara pembatal-pembatal keislaman. Dan dia adalah seorang manusia seperti mereka. Mungkin menimpa kepadanya apa yang menimpa orang-orang tersebut. Dan hati manusia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah memulak-balik hati seseorang sesuai dengan kehendaknya. Makanya adalah usaha kita ya mengenal pembatal-pembatal keislaman tadi, dan tentunya usaha yang lain adalah kita berdoa. Sehingga beliau setelahnya berdoa ya berdoa dan mengatakan na'udzubillahi min mujibati ghadabi wa 'alimi iqabi. Kita berlindung kepada Allah, beliau katanya mendoakan untuk diri beliau sendiri tapi juga mendoakan kita semua dan mengatakan na'udzubillah, kami berlindung. Maksudnya adalah mendoakan beliau sendiri dan juga kita sebagai yang mengambil faedah dari kitab ini. Kita berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menjadikan murka Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kalimat yang umum, termasuk di antaranya yang membuat murka Allah adalah pembatal-pembatal keislaman. Termasuk yang membuat murka Allah adalah kebid'ahan. Termasuk yang membuat murka Allah adalah kemaksiatan. Maka kita berlindung kepada Allah dari seluruh apa yang membuat murka Allah Azza wa Jal dengan berbagai jenisnya. Wa alimi qabi, dan kita berlindung kepada Allah dari pedihnya
siksaan Allah SWT. Berarti di sini beliau berdoa. Yang sudah kita sampaikan, di antara usaha kita untuk bisa lepas dari pembatal keislaman, selain kita belajar, kita juga apa? Berdoa. Maka di sini beliau mendoakan, ya, mendoakan untuk diri beliau sendiri dan juga mendoakan untuk kita semuanya. Kemudian setelah itu beliau menutup kitabnya dengan membaca salawat dan salam dan mengatakan wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, dan semoga salawat Allah untuk sebaik-baik makhluknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk para keluarganya dan juga para sahabatnya dan keselamatan untuk mereka semuanya. Menutup risalah yang sangat bermanfaat ini dengan membaca salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan tentang bagaimana kecintaan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, kita bisa menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan kita doakan untuk muallif, semoga Allah SWT membalas beliau dengan balasan yang lebih baik. Dan sungguh kita sudah banyak mengambil manfaat dari apa yang beliau tulis. Maka kita doakan dengan kebaikan dan semoga apa yang kita pelajari dari kitab ini menjadi ilmu yang bermanfaat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam, dan syukurukum atas seluruh perhatiannya dan juga kepada panitia yang sudah berusaha untuk membantu kita semuanya, ya, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari daurah kali ini. Semoga Allah SWT membalas mereka dengan balasan yang lebih baik.